Shalom, apa kabar semua? Saya Ibu Sarah. Hari ini saya pakai baju ini karena hari ini adalah hari Imlek. Biasanya orang Korea hari Imlek pakai baju tradisional Hanbok namanya, kemudian mengunjungi keluarganya, dan hari ini akan masak. Orang Korea makan apa di hari Imlek? Ya, itu namanya tteokguk. Mari masak tteokguk dengan hari ini yang pokok bahannya ini tteok. Bahan yang pokok itu namanya tteok. Kalau tteok, rendam 30 menit di dalam air supaya masakannya lebih cepat jadi ya. Kalau daging sapi potong, kita potong dengan tipis. Kemudian dagingnya sampai matang. Kemudian bersama kuahnya jangan banyak, sedikit. Kasarnya yang bumbu yang masih asin itu. Sambil tunggu yang sedang rebus kuahnya ya, kita buat telur. Ini yang satu nanti jadinya putih, yang ini jadinya yang kuning. Kita mau hiasi di atas tteok putih dulu. Caranya, tipis-tipis. Ini yang penting tipis. Yang sudah jadi yang ini ya, mau potong tapi potongnya harus tipis banget. Jadi bagaimana caranya? Sudah siap. Tadi kita udah siap 30 menit sudah rendam ya. Sekarang saatnya masuk. Hati-hati tangannya. Panas. Tunggu mendidih lagi. Sambil menunggu kuahnya mendidih ya, saya bicara sedikit tentang budaya Korea, hari besar. Biasanya hari besar keluarga-keluarga kumpul, tetapi biasanya yang bekerja itu menantu. Kalau anak perempuan biasanya makan, yang menantu perempuan itu yang bekerja. Sehingga habis hari besar ada penyakit menantu. Di tempat pijit atau di tempat mana, semua menantu datang. Jadi sekarang beberapa keluarga yang modern tidak masak di rumah, tetapi mereka pergi ke rumah makan atau restoran. Saya tidak tahu yang mana lebih bagus. Sejak saya tinggal di Indonesia, sejak saya melayani di Indonesia, hari besar Imlek saya belum pernah ada di Korea. Selama 30 tahun saya belum pernah kumpul dengan keluarga di hari Imlek. Orang tua saya, anak saya, dan saudara saya kumpul di rumah adik saya. Mungkin mereka sedang makan bersama-sama, berbicara tentang saya. Oh, Ibu Sarah melayani di sukun. Ayo kita dukung doa, bantu dia. Mungkin mereka berbicara seperti itu. Saya berterima kasih karena dukungan doa 24 jam dari mereka selalu ada di dalam pelayanan. Wah, kelihatannya sudah mendidih ya. Kita ke sana lagi ya. Ayo. Sudah mendidih, masukkan bawang putih. Sudah jadi tteokguk, tapi semua masakan itu naronya yang penting. Naronya di mana itu sangat mempengaruhi kelihatan rejanya ya. Hari besar, hari Imlek, makan tteokguk. Tambah satu usia. Dari yang ini, di atasnya. Yang kuning. Kuning sama putih, karena itu ada pamrenya. Boleh kasih merica. Sehe pung mani padeseyo. Taro kim. Hari ini masak tteokguk dengan Ibu Sarah.
ketemu lagi.